Iya. Apa Wak Neng? Wak Neng pinjem dong pensilnya. Buat apa Wak Neng? Emangnya Wak Neng mau mewarnain juga? Bukan, Wak Neng mau sulap loh menggunakan pensil. Masa? Emangnya Wak Neng bisa? Bisa dong, Wak Neng bisa berbagai trik sulap menggunakan pensil. Yaudah Wak Neng, aku pengen lihat ini pensilnya. Oke, kita mulai ya dari trik sulap yang pertama. Oke Wak Neng. Nih lihat, yang pertama Wak Neng mau bikin pensilnya jadi elastis. Pensilnya kan keras, bakalan jadi seperti karet. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Lihat, jadi elastis kan? Wow, amazing, keren Waneng. Iya dong. Tapi ini hanya trik, karena ilusi optik pensilnya terlihat menjadi seperti elastis. Kita hanya perlu menggoyangkan pelan saja kayak ya. Tuh, jadi terlihat elastis kan? Nah, sekarang Wak Neng mau sulap pensil yang kedua. Oh gitu ya Wak Neng? Yang kedua sulap apa? Yang kedua sulap pensil melayang kayaknya. Siap ya. Simsalabim, abrakadabra. Lihat kayaknya pensilnya melayang kan? Wow, amazing. Wak Neng hebat banget. Kayak mau tahu enggak triknya? Mama. Sini, deketan. Oh, ternyata gitu Wak Neng triknya. Iya, kayak ya pensilnya hanya dijepit oleh jari-jari tangan. Kan kalau dari depan jadi kelihatan melayang. Nah, seperti itu, Kak. Sekarang sulap yang ketiga, kayaknya sana dulu. Sekarang yang ketiga sulap pensil masuk ke jidat. Nih, lihat ya. Hah? Beneran masuk jidat Wak Neng? Enggak dong kayak ya kan ini cuma trik. Nih, mau tahu enggak triknya? Mau Wak Neng. Nih, caranya seperti ini, Kak. Padahal pensilnya jatuh ke bawah. Oh gitu ya Wak Neng, tapi keren. Nah sekarang sulap yang keempat, pensilnya bisa bergerak sendiri loh. Hah? Masa sih? Coba Wak Neng, aku mau lihat. Nih perhatiin ya, jari Wak Neng bisa menggerakkan pensilnya tanpa menyentuh. Ah itu langsung ketahuan Wak Neng, ditiup kan? Iya kayak Nah, sekarang yang terakhir, sulap menusuk uang dengan pensil. Masa sih Wak Neng? Nih, coba buktiin. Nih, kayaknya gak bolong kan uangnya? Wak Neng lipat ya. Nih, perhatikan baik-baik ya. Pensilnya akan menembus uang. Pensilnya menembus uang. No. Dan uangnya tetap utuh. Wow. Tidak sobek. Wow. Sakti kan Wak Neng? Tapi seperti biasa, ini hanya trik. Mau tahu kan triknya? Iya, Wak Neng. Nih, caranya seperti ini. Uangnya lipat dulu dua seperti ini. Lalu kita bikin ujung segitiga di sini. Oh, yes. Kayak gini kayak ya. Nah, setelah udah terbentuk segitiga, kita lipat setengah uangnya ke sebelah sini. Aha. Nah, jadi deh tinggal sulap. Nah, setelah itu kayak ya masukkan ujung pensil ini ke dalam segitiga uangnya. Tuh, seperti ini kayak ya. Wow. Nah, uangnya kan gak bolong. Wow, Wak Neng ternyata hebat ya trik-trik sulapnya. Iya, kayak juga bisa coba nanti tunjukin ke teman-teman di sekolah. Nanti ajarin aku ya. Oke, kayak ya. Kasih.